Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini kita akan mencicipi rasa ikan bakar cakalang, bumbu mentega kecap, produksi dari Gania Catering. Matiin dulu. Udah berapa kilo kita akan bakar nih guys? 10 kilo. Keren. Satu biji berapa kurang lebih nih buat Ajitang? 6 atau 7. 8 on kurang lebih ya. Pakai heavy coil. Setelah ikan dibersihin, dipotong, lalu dicuci nih guys. Dicuci sampai bersih. Ikan apa? Cakalang. Ya. Cakalang. Dokter Bu Aji. Ikan. Cakalang. Di. Pakai jeruk nih, jeruk naon teh? Teh. Jeruk lehi. Mipis. Apa-apa kan ini juga di. Daun kinyang. Salmon ya. Bukan cakalang. Ikan cakalang. Itu dari hashtag tuh. Udah tadi kita. Iya, masak mau jadi ngarahin cairnya. Pakai balung biru kan? Hujan ayah garam tak? Tembak kebuka. Ayolah. Banyak. Yang kenanya pun. Wih mantap. Jadi airsoft yang pembaruan ya. Nah, boleh keplok-keplok nih. Biar nyerap maksudnya nih. Si garam sama dikasih jeruk itu biar apa, Bu? Biar nyanyi. Ya? Oh, biar enggak amis. Itu. Ini proses sepanjang ini untuk bikin ikan bakar yang enak itu. Oh, terus lulurin. Dibagikan dulu gitu atau selanjutnya mau ditaruh di mana itu? Kurang sedikit ya. Sambil menunggu garamnya meresap. Untuk baik cowokan ya. Pembuatan ikan bakar itu ya. Nih. Ada bawang merah. Bawang putih, ini cengek udah dicoper katanya, nah. Dan ini ada kecap bangonnya nih. Ini dipersiapkan untuk berapa kilo semua bumbunya nih, Bu? 10 kilo. Untuk 10 kilo. Ini cincang ya, karena goyang bujurnya. Goyang inul. Naon atuh, goyang itik berarti tah. Ayo goyang itik. Kenapa ini pesonya sampai ke tengah-tengah? Iya. Sarua mintul kabeh. Ini fotokopinya Nikita ya. Anjir. Kita naon di bapak ini gitu. Ini kita, bukan ini kamu. Oke. Pertama-tama kita bikin sambal untuk ikan bakar. Mantap. Tomatnya didadu aja ya. Ini dicampur sama saya gawe nih cabe cabe cengek ya, cengek sama bawang merah dirajang. Cengeknya dicoper sama tomatnya dipotong-potong lagi.
Cengeknya tadi bikin berapa on, Bu? Seperempat. Seperempat kilo. Jadi untuk ikan cakalang sebanyak 10 kilo diperlukan cengeknya seperempat ya. Tomatnya berapa, Pak? Tomatnya setengah kilo. Tomatnya setengah kilo. Buah. Kalau bawang merah tadi berapa? Ya, kira-kira 10 siung bawang merah. 10 siung. Bawang putihnya? Kita bawang putihnya di rajang aja. Enggak dimasukin ke sambal. Hanya buat bilang di depan Pak Galeng enggak ada orangnya, enggak ada. Pusing gerengnya ke Tegal Kak. Tahun baruan mah. Kita ngasih ikan. Cang. Cik-cik biasa. Jaruk ayam. Iya. Oke. Belum pada ke sana. Tahun lalu. Besok. Aduh. Baby mau kena nonton? Cabai jadi kocek sama tomat yang dipotong-potong tadi nih. Kemudian mau dicampur apa? Kecap. Ya, kecap. Mana dia potong-potong media wortelnya? Kena irum. Kena irum. Rumahnya kali apel, ke rumahnya apel. Dia tinggal di luar, nubuat dia nubuatnya. Ada bu? Pintu neraka aja. Ya. Oh. Bawang putih dirajang, buat nanti dicincang lah. Buat bakar ikan. Nah, beres. Tadi Pak Radia ini bilang apa? Ayo, Pak. Orang kali ke? Ini, Bu Haji. Ini, saya aja. Jangan. Saya kan wanita. Dioles mentega bu. Iya. Hai. Nama. Wih, wangi atau patuan? Mantap, eh mantap. Mantap, Didi Pejen. Pejen kan sebagai asisten ini tukang masak, ahli masak. Seru aja yang saya kayak tester ya, bagian tester rungku. Selama 5 menit dibalikin, tak balik, totalnya 10 menit.
seperempat jam. Seperempat jam. Bawah, haus. Ini dikasih bawang merah sama bawang putih. Iya. Langsung. Itu lagi. Itu lagi. Itu lagi ya. Ini ikan bakar istimewa ya. Dibalikin ya. Sekarang udah mulai dibalik. Terus mau dikasih dibalur apa? Kecap. Kecap ya, balur kecap. Batuk ini bahaya. Wanginya merangsang, guys. Bagus sekali nih. Jadi kabita hayangin ini gini. Satu lagi dibalik lagi. Nah, sudah kelihatan ngebul. Dikucurin kecap, apa? Mentega ya? Ya, mentega sama kecap. Mentega sama kecap. Main kali ini aja, antol. Tengah-tengah jalan. Aduh, kata baunya. Mantap sekali, Yang. Mantap sekali baunya. Lebih mantap, deh. Kabita. Bau awal ini. Bau awal apalagi nanti ya. Senasak gitu. Senasak. Mau dites, Pak Jan? Gimana? Tes. Gimana nih? Kira-kira rekomen? Rekomen diri gede. Rekomen ya. Mantap ya. Ini produksinya Bu Santi ya. Bu Santi ini udah ahli masak. Sekarang nih Bu Santi lagi demo nih mempraktekan kelehannya. Ini ahli masak ya. Menduduki nomor satu. Kalau mau pesan nomor teleponnya berapa? Gania Catering di IG. Nama IG-nya apa? Gania Catering. Gania Catering. Gania Catering ya. Di IG buka aja ya. Jadi makan nang eta. Oke. Wah, harum sekali . Mantap. Itu nempel. Wow. Olesi lagi nih. Ayo bawa sampai ganyo. Semangat biar makannya banyak nanti. Kering, sampai kering. Sampai kering ya. Gimana permintaan? Ada yang sedikit garing, ada yang kurang agak juicy lah, juicy. Oh, gitu. Sip. Coba tester dari ikan bakarnya Bu Santi ya. Ada Pak Tarman, ada Bapak Haji Ucup nanti ya. Siap, pokoknya mah. Nanti komen ya rasanya seperti apa. Orang hotel pokoknya mah atal. Ini produk yang sudah jadi ini, guys.
Secara banyak aja. Mantap, wanginya nih. Ini udah jadinya loh, udah dibakar, ya. Langsung eksekusi. Tester kita eksekusi, saudara-saudara. Apakah kurang garam atau kurang ajar? Mantap, mantap, luar biasa, enak. Enak, enak. Mantap, recommended. Oke. Garamnya cukup. Cukup. Sip. Bawangnya cukup. Madu. Oh iya. Ayo Bu Ayu. Oh siap, tenang Bu. Satu aja Bu Iwan, enggak loba itunya. Satu. Ih, kucurin jeruk naon itu Bu. Jeruk sambal. Kerasa, garamnya kerasa. Baik, coba youtubernya juga minta menyobain deh. Ikan cakalangnya akan dicoba kita rasain deh. Mantap. Coba. Mantap. Mantap ya. Luar biasa. Luar binasa ya. Sini mampir. Mampir. Bakar kalangan. Ikan cakalang nih. Iya, cakalang. Enggak, atasnya ambil. Kan belum di belum di. Gimana Bu Aji rasa ikan bakar cakalang produksi Ersat itu? Komenan. Enak. Enak. Yang kan kita pilih kan. Emang cakep aja. Langsung. Langsung. Gimana rasanya Bu Haji? Mantap sekali ya. Enak ini. Ikan bakar, ikan bakar toleh, ikan bakar dapur Ersa.